Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Satu hari, ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak denger? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara. Kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah apa salahnya. Kalau ada yang dikepengenin apa kepengenannya. Boyak ngomong kenapa diem begitu. Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah. Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum. Lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir. Dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS. Kita tidak tahu yang namanya liver. Kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah. Penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya. Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, perantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan oleh-Nya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Innama al-usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan, menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa. Kelezatan hidup baru akan terasa. Setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah. Sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara. Tahu-tahu jauh dari saudara. Tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit. Emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir, apalagi datang enggak pernah. Berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali. Idul Fitri, doa Idul Adha. Doa cerewet banget, apa aja diminta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati.
Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah, tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru. Enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummatid dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min 'ainillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunia, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Ah, orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat. Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahyi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki,
Sakotat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok. Kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak perlu orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kita baca Al-Qur'an tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa, seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu. Yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan. Tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia, punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira, tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar. Manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik, dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita.
Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari. Enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati. Tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir lah, yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmat, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini. Cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir juga kelepek-kelepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu pintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis,
Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik, yang pesek jadi mancung, yang sipit jadi belok, kulit keriput jadi kencang, pipi terlalu cekung bisa dibikin, bisa diatur. Saudara-saudara, tapi kalau hati yang rusak, jiwa yang rusak, kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab. Selanjutnya, yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, wa tazawwadu fa inna khairuzadit taqwa. Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang, belum pernah sembahyang, mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar waramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan. Dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasut sana, hasut sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum,
Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk surga? Mau! Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya. Kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat, lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar, dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh. Tanggal berapa? Kalau tanggal 21 minjem duit, orang lagi ngap-ngapan. Boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih? Yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore, apa malam, apalagi gulem, apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa.
Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahfi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. "Inda nuzulil ghais." Ketika turun gerimis, di situ doa makbul. "Inda iqamis shalah." Ketika salat mau didirikan, riwayat lain, "Bainal azan wal iqamah." Antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras, kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya, bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja. Tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin, 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 amin. Juga tidak terlalu keras. Seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, Allah yatakallafa saja fi doa. Dalam berdoa, kalau istilah kita, jangan nyelongcong. Sajak-sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau mau." Kalau Allah mau. "Kasihanilah saya, ya Allah, kalau engkau mau." Itu doa orang songong. Atau sama saja, "Ya Allah, berilah saya rezeki dikit aja." Emang kenapa pakai begitu? Allah yatakallafa saja fi doa. Yang keenam, kata Imamul Ghazali, at-tadarru' wal khusyu'. Dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadhu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang, kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah, bugil ya bugil dah. Yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, "Lah tadi kemana waktu bikin?" Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah, bugil ya bugil dah. Gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk koran. Udah seperti kata-kata orang Arab, "Bul ala zamzam fatu'rab." Kalau pengen terkenal, kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, terngetok. Yang ngetok lempengan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sangat kita sayangkan. Kalau lalu orang berlomba-lomba, dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil.
Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya, lain seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya. Ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Ah, ntar. Ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh. Asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya, tuntutan skenario lah. Iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas, satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyu dan tawadhu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang enggak mampu, Pak. Utang saya udah selebar kampung, Pak. Anak udah 16 seprapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih. Ujungnya kan, yang penting gue pinjam duit dapat dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadhu. Doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk, tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali, ayyujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu. Dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang uga-ugahan. Kali malaikat nyomong doang, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ogah-ogahan. Minjem duit ya dikasih syukur, enggak ya udah. Ya enggak dah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius. Dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So, itu doa harus dengan pasti. Dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan. Dan meluruskan harapan. Membenarkan cita-cita. Meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, oleh karenanya, jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius, seolah-olah terserah deh Tuhan mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali,
ayyaftataha du'a bi dzikrillah fala yabda'u bi su'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bi su'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga Bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan Bapak, tentang bantuan Bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk. Itu mah 15 kalimat kesonoin. Urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu, kami bermaksud memohon kepada Bapak. Kita mulai. Salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu. Kita datang, mau minjem duit. Datang, karena kita tahu, datang habis bulan. Malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrollah kita, dapet teh. Apa kabar Pak? Baik. Aduh Bapak sih, untung dah Pak, kaya pemurah lagi. Saya tahu Bapak banyak nyumbang di mana-mana, diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedet. Ngomong-ngomong Pak, nah. Mulai deh kalau udah ngomong dah tuh mulain. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadi lah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji tuh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya. Taubat. Waraddul mazalim, kata Imam Ghazali. Menolak segala macam kezoliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis gak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat. Kira-kira mampu ngembaliin gak nih orang? Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjem tentu tahu diri. Kalau memang kekuatan yang ngembaliin tidak seperti kekuatan yang mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh. Jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan. Sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin. Kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati. Maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'wata da'i iza da'ani, aku akan jawab
Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun. Semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita fal yastajibuli wal yu'minu bi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya, ya, tapi tidak karena iman. Jadi, apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa, niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.